Curhat wanita diduga terkena AIN setelah ramai dipuji cantik, mata bengkak setelah posting foto. Seorang wanita mengalami kejadian tak terduga setelah memposting foto ke media sosial. Meski ramai dipuji cantik oleh banyak orang, ia malah mengalami sakit pada mata bagian kiri hingga bengkak. Anehnya, saat periksa ke dokter, wanita itu mengaku matanya dinyatakan sehat. Wanita tersebut kemudian menduga sakit matanya dipicu penyakit AIN. Kisah wanita tersebut viral di TikTok seusai diunggah melalui akun pribadinya @andarakire dan ramai di media sosial setelah kembali dibagikan akun Instagram sedang ramai. Dalam unggahannya, wanita tersebut menceritakan momen ia dipuji memiliki paras cantik ketika membagikan foto pribadinya saat pergi berlibur. AIN itu nyata, berawal dari posting foto ini dan saat itu liburan, paparnya. Setelah membagikan foto tersebut di media sosialnya, wanita itu ramai mendapat pujian dari rekan maupun followersnya. Beberapa reaksi memuji cantik dan ini salah satunya sempat keucap takut kena AIN, tambahnya. Keesokan harinya, wanita tersebut mulai merasa sakit pada mata bagian kiri. Awalnya, ia menduga sakit tersebut lantaran reaksi alergi. Namun, siapa sangka, ternyata sakit pada bagian mata itu kian tambah parah hingga bengkak dan mengelupas. Ia pun bergegas memeriksakan kondisinya ke dokter spesialis mata. Yang membuat kaget, dokter menyebut bahwa kondisi mata wanita tersebut dalam kondisi sehat. Cuma bisa berusaha berobat dan berdoa mencoba menerima sakit ini. Menganggap ini penggugur dosa meski sedih gak bisa beraktivitas, ujarnya. Tak pelak, wanita tersebut pun menduga bahwa sakit yang dideritanya lantaran terkena AIN.